Pertanyaan untuk sub tema pemberantasan korupsi. Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi menunjukkan rata-rata tren vonis pengadilan yang relatif rendah dan minimnya angka pengembalian aset. Pertanyaan, apa terobosan yang akan Anda lakukan untuk menimbulkan efek jerah bagi pelaku korupsi sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi? Waktu Anda, dua menit Bapak, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jerah bahwa ini tidak main-main. Namun, yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali: satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, Jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230 an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekvivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27 ribu. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Baik, Mas ada waktu Bapak? Akan Bapak. Cukup. Baik. Cukup. Baik. Harap tenang. Terima kasih. Kami persilakan kepada calon presiden